Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftah babir rahmatillah adada fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Insyaallah nanti malam kita akan masuk tanggal 12 Rabiul Awal tanggal kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pecinta Rasulullah Sallam sebagai umat Nabi Muhammad Sallam. Mari kita tunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tunjukkan kepada jagat raya bahwasanya kita pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih saat ini dunia sedang dihebohkan oleh seorang presiden Perancis yang telah menghina Nabi Muhammad SAW secara sistematis. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah umat Islam telah merespon dengan respon yang sangat baik dengan caranya masing-masing sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Di antara saudara-saudara kita ada yang mengajak untuk memboikot produk-produk Prancis bahkan ada yang mengajak untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Prancis itu sendiri ada pula yang mengajak untuk meningkatkan kajian-kajian mengenalkan Nabi Muhammad SAW dengan semua caranya mereka, beliau-beliau, saudara saya adalah pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita menjadi orang yang justru membela Perancis. Membela orang-orang yang yang menjadi antek-antek pembenci Nabi Muhammad SAW. Na'udhu min Kalau kita masuk dalam kelompok itu, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Tapi mari kita bergabung dalam kelompok pecinta Nabi Muhammad SAW. Caranya malam nanti diantaranya saya mengajak Anda semua ramekan dunia maya, ramekan jagat raya dengan tulisan-tulisan yang menarik tentang Nabi Muhammad SAW, tulisan-tulisan yang cakep, meme-meme yang menarik di profil-profil picture kita, di channel-channel YouTube kita, sehingga kita tunjukkan rasa cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Jadikan nanti malam dan esok hanya untuk Rasulullah SAW. Jadikan WhatsAppmu nanti malam dan esok hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Jadikan YouTubemu nanti malam dan esok. Hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Semua tentang Rasulullah, cerita yang anda miliki tentang Rasulullah sampaikan, tulisan yang anda miliki tentang Rasulullah sampaikan. Kalau anda ahli untuk membuat meme-meme, uh, buatlah meme-meme tulisan yang menarik, tulisan yang baik tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan cintamu pada Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita betul-betul sepakat, sejalan untuk menunjukkan pada dunia maya menunjukkan pada dunia kalau kita cinta sama Rasulullah SAW maka efeknya adalah anak-anak kita akan melihat bahwasanya bapaknya cinta Rasulullah. Ya, pasangan hidup kita akan melihat bahwasanya pasangannya cinta pada Rasulullah. Kemudian akan kita miliki rasa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita akan melihat diri kita sendiri. Seberapa banyak yang sudah kita lakukan untuk Allah Ta'ala, untuk Nabi Muhammad SAW. Mulai dari cara kita berpakaian, mulai dari cara kita berbicara, mulai dari cara kita bersikap, mulai dari cara kita duduk dan berjalan. Semua sendi kehidupan kita. Apakah sesuai dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Na'udzubillah min dhalik. Kalau ternyata kita masih jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW, inilah momen buat kita semua untuk lebih belajar tentang Nabi Muhammad SAW, belajar tentang Rasulullah SAW. Lakukanlah kumfi Rasulillahi uswatun dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk kalian sudah terdapat suri teladan contoh yang terbaik. Ke ada contoh yang seperti Nabi Muhammad SAW. Dan satu-satunya contoh adalah Nabi Muhammad SAW serta orang-orang yang mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa mulai nanti malam sampai hari Jumat kita semarakkan dunia maya dengan tulisan-tulisan, dengan video-video, dengan uh, sholawat-sholawat, qasidah-qasidah, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, menunjukkan cintamu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Taala Memasukkan kita semua dalam kelompok Barisan pecinta dan yang Dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Saya mohon maaf, mudah-mudahan berkah ada manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh